Adalah satu perkara. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan yang kurang sangat nanti-nantikan highlight of the match pada hari ini dengan adanya Solos di Homeboys menentang dengan Team Lunatic. Siapakah yang bakal mendapatkan mata yang pertama di game yang pertama pada kali ini? Sama-sama kita saksikan di game. Jerikan sokongan anda untuk Homeboys. Jadi siapa yang tanya aku Solos efektif lagi ke tak, mari kita saksikan di gameplay dia dekat MPL MY Season 11 ni guys eh. Tapi kalau pendapat personal aku, dia still relevant guys. Sebab apa selalu main ML juga. Kalau aku pun aku still main ML juga. Dia still relevant guys. Ini Masha skin apa tu? Thank you Ahmad Zakwan untuk 10 bintang. Untuk pasukan Homeboys sekarang yang korang nanti-nantikan guys eh. Dan kita macam kita jangkakan bahawa ada babysitting yang akan berlaku. Joem akan diberikan fokus oleh tim. So ganti siapa Pak Anip? Untuk jadi lebih awal. Dan kita tahu apabila Bruno mendapatkan item Berserker Fury dan juga segala item yang mempunyai damage critical tinggi, sangat sukar untuk dia dijatuhkan tinggi. Dan juga damage yang cukup tinggi untuk diketengahkan. Ya, Warlord cuma banyak juga damage, tetapi ini adalah rotation yang bagus di mana mereka menjangkakan Lunatics untuk letak pressure kepada gold lane. Jadi dekat sini baby seat gameplay guys eh. Yang bagus untuk menyebabkan tim Lunatics mereka tak nak berani sangat ke depan. Ya, dan saya sebenarnya nak tengok juga bagaimana Warlord akan punya positioning menangkan dikini sangat tinggi. Jadi itu antara perkara tanda beliau kekal banyak main. Dia pun tak claim ini guys. Sebab apa? Dia tak nak kena free lane dia. Terbaik yang berada maknanya lane dia still free guys untuk dia dapatkan minion. Ni nampak dia freeze minion, nampak guys, supaya dia tak kalah lane. Dia nak tarik semua minion datang kat dia. Apa yang diperlukan last hit yang dikeluarkan oleh Joem sebentar tadi dan tarikan yang dikeluarkan oleh Nova Escobar maksa Barbosa agak sedikit ke belakang untuk bertahan. Tadi kita boleh nampak juga uni dia dalam position kalau team Lunatics mereka buat pilihan untuk ke depan, boleh lawan balik. Dan dia tadi ke tengah, datang balik Barbosa setengah HP saja. Adakah team Lunatics banyak ke kompleti yang dapat ni? Nampaknya tidak, dan kalau ini dilakukan berterusan, CB nampak gayanya dia ambil advantage untuk mengambil jungle musuh kat sini. Sebab Uni terlampau lama kat sini. Mereka cuba untuk dapatkan late game dengan lebih awal. Mereka cuba untuk nampak gayanya ada fight di turtle ni kepada pasukan Lunatic sendiri, supaya kalau kita lihat statistik tadi, Homeboys lebih kuat untuk berada dalam fasa late game. Turtle telah dimulakan oleh CB tanpa ada bantuan, manakala Warlord cuba buat rotation di bawah tanpa disedari oleh Nova Escobar. Bakal ditumbangkan kat sini dengan mudah aku rasa. Oh, flicker telah digunakan. Masih lagi Federal Strike. Hampir dapatkan Warlord. Flicker telah digunakan. Masih lagi hidup kat sini, ada perang 3 melawan 2. Siapakah dapat bakal mendapatkan turtle kat sini? Oh, Chibi. Red 3 yang mantap. Yang dipertunjukkan oleh Chibi lebih. Niko Haiman, aku salah Haiman. Lagi tapi lihat macam mana Chibi ada mekanik yang cukup tinggi. Dia tahu bila okay, Solos retribution tersebut dapatkan tepi itu berpihak kepada pasukan Homeboys. Dan sekarang ini team Lunatics yang cuba untuk dapatkan early kill, tapi kita lihat adakah sini bakal ditumbangkan Nova Escobar. Hampir dibunuh kat sini Solos. Terus saja menggunakan go away kedua-dua pemain cobaan, tapi tak ada yang tertumbang. Masih lagi tak ada pertumbuhan darah yang pertama, orang cakap first blood. Di tengah nampaknya ada perangan Warlord, bakal ditumbangkan first blood, dibunuh oleh Uni. Hackers juga telah menggunakan flicker, cuba dilakukan oleh GB, tidak berjaya mendapatkan kill. Ini disebabkan save dah cakap awal. Nak tengok macam mana Warlord main, disebabkan average KD dia sangat tinggi. Tengok apa dah jadi. Dah dua mid laner dah kita puji. Jadi macam ni. Dekat pada bahagian bawah, saya sebenarnya Nova Escobar dia tahan dia punya time jenis dengan sangat-sangat lama. Betul-betul tunggu untuk Homeboys memaksa satu perlawanan, baru dia akan menggunakan dia punya time jenis. Alright, Fakers tak ada flicker. Bakal ditumbangkan oleh Chibi. Thank you Ridwan Mazlan 10 bintang. Flicker kill tersebut kepada Warlord, tetapi Chibi akan pastikan first blood daripada Homeboys datang daripada beliau dan mereka akan turun ke bawah. Ada cubaan kat sini yang cuba dilakukan oleh mereka. Empat orang berada di bottom. Chibi bakal ditumbangkan dengan mudah. Zeno juga memberi bantuan kat sini. Nampak gayanya sepat akan free dekat atas. Dia akan cuba mencicil mendapatkan duit yang agak sedikit banyak kat atas. Gold plating guys, tinggal macam tu. Zeno asal dia turun bawah awal lah tu. Turtle pun belum pop up lagi. Solos Solo damage yang besar boleh dikeluarkan. Barbosa terpaksa menggunakan bouncing ball untuk menghalang. Oi, Barbosa terlampau banyak menerima damage kat sini. Federal Airstrike telah diambil oleh Fakers. Barbosa ditumbangkan
untuk memberikan kill yang kedua buat Pascal Lunatic. Ramai turun. Giliran Barbosa pula menjadi mangsa. Ramai. Masuk mulut buaya, tak boleh nak lari lagi demi untuk menyelamatkan. Penuh guys, sempat dapat gol peti kat atas. Kaya dia ni, dia akan ganggu game yang ini. Kelebihan aggression di fasa awal permainan untuk dapatkan late game dengan lebih awal. Tetapi sekarang ini mungkin kelebihan kepada pasukan. Ada start yang bagus, menzoning Warlord, menzoning team Lunatic di situ supaya datang. Tak datang untuk beri gangguan di area turtle. Dia tidak sempat menggunakannya untuk mencurikan turtle dekat situ di mana Chibi menggunakan retribution sedikit awal. Sekarang ni walaupun team Lunatic mereka ada kill advantage. Oh, tahu kat bawah dah pecah guys. 200 sahaja. Jadi perbezaan yang tak begitu besar. Dan kita juga kena tengok macam mana. Alright, go ranking nampak kayaknya dimenangi oleh Jom. Berapa ni? Banyak kat ni? Oh, 1000 kat duk. Bruno dia menang gol. Tapi tak apa guys, Solus tak mati. Tak rugi, dia tak rugi mana guys. Cuma Marksman je lah kaya sikit. Alright. Dan pasukan Homeboys tak boleh nak lawan balik. Bagi pendapat saya, ya, pasukan Lunatic harus mendapatkan opsi. Zeno nampak gayanya tidak cuba untuk mengklaim ini supaya tak kena pick off nampak gayanya. Tambah pula sekarang ni Uni dalam keadaan yang baik dengan mendapatkan satu kill dan satu assist. Tiga kat sini, adakah Zeno bakal diciduk kat sini? Oh, satu pick off yang baik daripada Barbosa tapi sayang. Tetapi Fakir sekali lagi menggunakan Fadeaway Strike yang dicuri daripada Warlord untuk berikan kelebihan area of damage. Oh, Objective Gaming guys. Lunatic lihatlah sekarang satu tarik milik pasukan Homeboys berjaya dijatuhkan. Bruno nampak gayanya tower dekat ESP lane pun semua dia sapu guys. Berjaya mendapatkan tarik tersebut, tetapi lihatlah bagaimana respon yang ditunjukkan oleh pasukan Lunatic. Mereka sedaya upaya cuba. Oh, dia cuba, dia cuba kat sini. Seberapa banyak tarik yang boleh lihat. Cepat, 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 cepat. Okey, ada follow up. Chibi flicker telah digunakan. Nova telah menggunakan flicker. Barbosa dari belakang, dia tak perasan kat sini. Tapi Chibi sangat low. Kena ada tim yang membantu dekat sini. Solos cuba tiba kat sini. Mereka cuba berundur. Yo. Namun begitu, perangan terpaksa dibantikan. Ya, dan apa yang dilakukan tak jauh lagi beza gol lead ni guys. Tidak terlalu terburu-buru ke bahagian hadapan. Mereka tahu bahawa Team Lunatic masih lagi ada skill yang boleh disempat, terutamanya Solus. Saya ingin berikan kredit kepada beliau, tidak terburu-buru untuk berikan damage. Dia tahu akan ada pemain yang masuk di bahagian sayap kanan dan menyebabkan dia berundur seketika waktu berikan ruang. Sebab Homeboys dia hanya perlukan masa drag game ni selewat yang mungkin untuk berikan ruang kepada Solus mendapatkan damage yang secukupnya. Ni tak pelik guys eh, kenapa dia orang banyak besar menang early pick. Sebab apa digi ni baby seat bom tu sakit guys. Tapi kontra orang cakap mirroring ni still tak jauh, banyak kalah objektif. Sebab gol lead ni tak jauh beza guys, 100, 200, 300 tu ulang balik. Ini cuma segi objektif ni lah. Dia punya apa ni AOE efek yang dikeluarkan oleh team Lunatic kat sini dapat menyelamatkan sebab Homeboy banyak CC juga. Lunatic juga ada digi dapat selamatkan dan ada juga copy paste punya ulti. Mana kalau ada grok juga ada crowd control juga. Kena tengoklah macam mana. Di bahagian tengah ataupun di bahagian dua-dua sideline. Sekarang ini memandangkan pasukan Homeboys yang terpaksa bermain mengikut rentak pasukan Lunatic. Ya benar, tapi passive gameplay sama, guys. Jadi itu tidak merugikan apa-apa bagi kedua-dua pasukan. Sebab pasukan Homeboys sekarang walaupun ketinggalan beberapa kill, tapi goal masih lagi kedua-dua pasukan. Dan macam-macam perkara hampir, yang boleh dilakukan. Walaupun dengan bantuan daripada Digi kepada Joem, tetapi pasukan Uni, Homeboys adakah di sini? Satu Tyrant Rage kurang follow up. Saya tak cuba dilakukan oleh Barbosa. Berjaya mendapatkan seorang pemain, tapi itulah Uni, bukanlah target yang sepatutnya dicari oleh pemain Roma pasukan Homeboys. Lihat sekarang ni pasukan Lunatic yang melakukan serangan kembali kepada pasukan Homeboys. Uni cuba untuk mendapatkan purple buff, tidak percaya oh, CB dimiliki oleh CB, tapi dapat di situ. Cukup berani cuba untuk melakukan serangan, ditumbangkan oleh CB. Solo sangat low kat sini, ditumbangkan. Uni berjaya untuk mendapatkan solo cepat, dapatkan membunuh Jom. Kali ini giliran sempat pula cuba untuk melakukan pembalasan dendam dan misi beliau berjaya. Kita boleh tengok bagaimana team Lunatic dengan line up mereka. Mereka boleh charge terus ke depan. Mereka boleh paksakan fight dan satu flanking. Ini susah ni Bruno ni. Kena dengan Masha ni kalau kena poke terus ni. Kebanyakan daripada pasukan Homeboys, dan walaupun damage AOE daripada Homeboys sangat-sangat kuat, tapi kita boleh nampak lagi sekali kekuatan Martis pergi ke depan. Kacau bilaukan team fight tersebut menyebabkan positioning damage dealer sentiasa terancam. Dan bila sentiasa cuba untuk kiting,
damage tu akan dikurangkan. Dia dah terkena stun daripada Zeno dengan penggunaan wall charge. Tambah pula dengan adanya Yuni dengan mengeluarkan second skill dia, mengeluarkan CC. Dia dekatkan diri dia dengan marksman damage dia daripada pasukan Homeboys. Alright, Lord. Posisi jadi teras-terabu. Akhirnya ada peperangan kat sini. Sakit Infectus. Dan Lunati sekarang ada peluang yang besar untuk dapatkan Lord. Namun mungkin akan ada bantuan daripada pasukan Homeboys. Error Airstrike telah dikeluarkan. Passive daripada Antena Shield telah pun digunakan. Ultimate tersebut Lord dan Lord berjaya cancel untuk di reset. Apa yang akan dilakukan oleh pasukan nanti, mereka akan naikkan sedikit sebanyak keselamatan. Oh, satu pico yang baik. Ligi terpaksa menggunakan ulti sini. Barbossa adakah bakal hidup lagi sini? Ditumbang oleh Bruno Jom. Masya, cepat. Cuba untuk melakukan flanking tapi diasah oleh tiga orang pemain. Walaupun mempunyai tiga nyawa. Cepat. Ditumbangkan. Zeno juga ditumbangkan. Solos. Mendapat free hit ke situ, masih lagi hidup. Oh, rancak gak ni game ni, guys? Rancak juga ni. Banyak benda yang berlaku. Tapi sepanjang game ni, apa yang berlaku adalah Barbossa. Nanti geng, gol lead ni tak banyak tu. Naik turun, naik turun. Sedikit terlambat. Jadi mereka perlu berhati-hati. Cuma beza perbezaan kill je. Ranking Joel 50,000. Yang nombor kedua adalah Mix dengan 31,000. Dan satu benda yang kita kena consider juga, Wave of the World, dia akan kurangkan armor dari pihak musuh. Ya. Jadi damage yang dikeluarkan bukan saja daripada Bruno, tetapi daripada Martin sendiri pun akan jadi sangat-sangat besar. Jadi Homeboys sebenarnya, alright, Solus cuba farming dulu kat sini. Manakala Chibi cuba untuk reset-reset jungle ini supaya Solus mungkin diberi ruang untuk farming kat dulu kat sini supaya kaya sikit daripada gunting Martis itu. Tak boleh nak lari daripada second skill Martis. Jadi sebabkan itu Solus tak boleh nak bagi damage yang terlalu. Zeno telah menyiapkan Blade of Despair. Dia agak sedikit rendah. Tapi kalau ada satu tempat execution yang berjaya dilakukan secara sempurna oleh pasukan Homeboys, itu adalah peluang yang cerah untuk mereka dapat. Lord ini setengah bakal di reset kah? Alright, satu flanking cuba dibuat. Chibi keseorangan diri, Warlord diasak di sini oleh Jom. Manakala Sepat cuba mengejar Jom di sini. Oh! Baik dong, Uza. Tapi sayang, follow up. Takers. Aduh, Sepat. Sepat pening. Oh, tiga tumbang kat sini. Empat tumbang di pasukan Homeboys sedang bakal jadi wipe out. Rata. Satu perang yang kemas daripada tim Lunatic. Hampir 3,000 goal advantage. Dan dekat dalam game ni, macam mana tim Lunatic mulakan perlawanan. Sangat-sangat impresif. Oh, tapi kat situ Warlord dia akan dicari. Dapat menumbangkan Faker kat sini. Berjaya defend satu pertahanan yang baik daripada Warlord. Memberi nafas kepada tim Homeboys. Sekarang ni mereka punya peluang yang cukup baik untuk melakukan pertahanan. Kita ambil masa sedikit saja untuk bincang. Bagaimana yang agak sedikit sukar kan saya untuk Solus mengeluarkan damage. Damage yang jauh lagi besar yang Homeboys sendiri terkejut pada pendapat saya. Dan kita juga kena bincangkan, kita nampak series pertama pada hari ini yang kita cakap Martis antara hero yang boleh melawan dengan Melissa disebabkan gunting boleh potong tali. Jadi dekat dalam game ni, kemungkinan selepas ni kalau nak mengambil Melissa, ini antara benda yang kita kena consider. Ya, dengan penggunaan Bruno, tapi kita tak boleh. Alright, ini Lord Enhance guys, Lord yang ke-12 minit yang boleh melompat orang aja. Sampai ke penghabisan tahun ni nampaknya bakal dipecahkan dengan mudah. Satu cubaan charge tapi hanyalah untuk memancing musuh supaya berjaga-jaga. Satu Federal Airstrike hanya untuk menzoning musuh supaya tidak mendapatkan tower daripada tim Homeboys. Lord ini dah agak sedikit besar juga gap guys, tiba-tiba jadi disebabkan rata ni 5,000 gol sekarang dimenangkan oleh tim Lunatic. Alright, tower ni nampak gayanya didapatkan dengan mudah oleh tim Lunatic sebab tak ada ulti-ulti yang ni. Ini yang mengganggu ni guys, buatkan dia orang tak boleh nak charge sangat disebabkan digi guys. Oh, baik tu Warlord. Ulti flicker dapat berjaya menumbangkan Jom dengan combo dengan Sepat. Manakala Zeno juga ditumbangkan.
kepada pasukan. Keren, keren, keren. Warlock carry us. Keren, keren. Mana Joem yang telah terpisah daripada Doba Escobar yang telah menggunakan tang jeni. Bottom lane takde yang clear ke? Minion banyak tu. Key player untuk tim Nantis kali ini, Homeboys boleh menyerang semula. Ya, Maker fokus kepada tarik di bahagian tengah sekarang ini. Peluang yang terbaik buat pemain Ratu Federal Strike. Ooh, ditumbangkan. Warlock carry us. Gila. Aduh. Seorang lagi pemain daripada pasukan nanti berjaya jatuh kali lawan. Robo Sam menggunakan ultimate nampak gayanya. Diimin begitu saja dengan second skill Martis. Alright, mereka cuba untuk berdisiplin dahulu kerana rakan-rakannya telah hidup. Terpaksa akun dan terpaksa pulang untuk melakukan farming terlebih dahulu. Ayo, Warlord. Bahayanya kalau berikan Warlord masa dan juga ruang. Sekarang dia dah nampak key target yang dia perlu jatuhkan dan dilepaskan Homeboys, mereka bergerak sebagai satu unit. Susah untuk mereka pinpointkan siapa yang perlu dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dekat dalam game ni, Homeboys, mereka tunggu, mereka dah dapat masa. Warlord sekarang ni, daripada segi itemization, alright, solo satu item lagi. Dan juga Divine Glimpse. Kalau Bruno dah full item. Thank you 5 10 bintang semua Warlord. Warlord ni boss. Warlord carry the game boss. Farsa dekat sini untuk keluarkan damage lebih tinggi dan dalam keadaan ni sebenarnya saya rasa bagus. Baiklah dia. Dia main baik tu. Cepat pun guna dia punya skill follow up daripada Warlord Naiha tadi. Dapat apa ni tumbangkan Joem. Tapi tetap pada posisi mereka juga. Dan apabila Joem berjaya untuk lakukan kiting, habiskan skill yang ada pada pasukan lawan, itulah masanya untuk mereka terlalu overcommit ataupun all in pada sesuatu benda. Terutamanya sekarang ini apabila melakukan perubahan objektif. Kalau kita lihat kedua-dua jungler, kedua-duanya ada keupayaan yang sama untuk dapat. CB sini kat sini nampak gaya cuba untuk menarik lot ni kat sini tapi tidak guys. Bagaimana dengan melakukan setup bagi tim Lunatics? Nampak seperti mereka yang berjaya melakukan berkali-kali setup dengan adanya Zeno dengan melakukan alright charge. Lot telah pun diri set semula. PDX manakah yang akan beri kesan yang besar di atas perebutan lot di bahagian atas ini? Kemungkinan Fizz akan menggunakan masing-masing cuba untuk menarik lot dekat sini. Alright, Solos nampak gayanya cuba mendefend seorang diri tapi Joem berada di posisi satu posisi yang cukup-cukup baik daripada pasukan Lunatics untuk melakukan serangan balas. CB akan sentiasa berada di bahagian hadapan Barbossa. Ini macam dia cubaan-cubaan split ni kalau mini ni clear dah ni. Kaki Zeno berada berdekatan betul-betul dengan Barbossa. Nyawa Lord semakin lama semakin rendah diturunkan oleh kalau ni mereka mengidamkan Lord ini. Ni Bruno kemenangan di game yang pertama untuk berikan momentum tersebut. Tak ada orang tengok Bruno, dia dah mula dah perang, dia mula perang. Warlord nampak gayanya perasan benda ni, dia akan cuba defend. Tapi lihatlah serangan balas yang dilakukan oleh kedua. Tapi kat sini ada perangan Faker sampai ditumbangkan. Tetapi Joem daripada arah bawah dia mempunyai seperti yang kita katakan Joem makan offside kat sini, ditumbangkan dengan mudah. Satu map awareness yang baik daripada Warlord dan satu paksaan yang kurang bagus daripada Joem. Kena tengok minimap dot time ni sebab orang tengah busy perang. Bagus lah. Keren. Alright, Nova Escobar nampak gayanya kat sini. Agak kucar kacir guys. Tadi perangan 4 melawan 3 pun susah nampak gayanya. Zeno ditumbangkan bam. Satu Tyrant Rage nampak gayanya. Uni bakal ditumbangkan oleh Sepat. Lot yang mudah daripada Chibi. Masih ada sinar harapan daripada Homeboys. Goli telah pun kembali ke arah Homeboys. Gameplay daripada Homeboys dekat dalam game ni betul-betul diuji di mana Joem berjaya dihentikan. Kalau tak, itu backdoor dah boleh habiskan game. Oh, kalau dia pakai Inspire Joem tadi guys. Berkicap kan tu. Pintu depan team Lunatics boleh ke tidak mereka nak defend. Yes, lagi satu saja serangan daripada Lord berjaya Lord musnahkan. Joem sangat-sangat rendah sini, cobaan paksa masuk sini, ditumbangkan Zeno. Tower lebih fokus pun keren. Yang begitu baik. First game yang menarik dibuktikan oleh pasukan Homeboys. Ini MVP jujur ke cakap. Patut sangat diberi dekat Warlock lah. Save the late game, secure defending, engage, bagus lah. Boleh katakan back lah. Solid. Keren guys. Barbossa main sangat-sangat bagus.